Yeay, ini ikan. Ini dapat di kolam, pemirsa. Ini ikannya, ini ikan nila ya. Wow. Wow. Warna kuning hitam. Waduh. Yang satunya lagi. Waduh. Wow. Dua ekor dapat di kolam ikan. Cukup kita sediakan bawang putih dan garam secukupnya. Kemudian jangan lupa tambahkan lagi saus tomat dan kecap manis untuk membuat rasa semakin enak. Ini bakaran ikannya, kita panaskan terlebih dahulu ya, tapi dengan api yang kecil. Ya, ini buat memanggang ikan. Tampilannya sudah seperti ini. Ini sebelumnya bawang putih sama garam tadi dihaluskan, kemudian ditambahkan saus tomat sama kecap manis, dan jangan lupa untuk menambahkan minyak goreng ya secukupnya. Supaya apa? Supaya tidak lengket nanti pada waktu dibakar. Jadi semua bahannya ini tadi kita campur seperti ini, kemudian ini kita aduk-aduk ya pemirsa. Ini mau wow, udah kecium ini aroma bawangnya. Jadi kita aduk-aduk semua ini. Kemudian nanti setelah siap baru kita bakar. Nah, ikan sudah berada di atas panggangan. Terserah kalian mau bilang ini pembakaran ikan atau pemanggangan ikan. Yang penting aku buatnya seperti ini ya. Di bawahnya ada api dan tempat pemanggangannya seperti ini. Harus dikasih air ya pemirsa. Di bawahnya sini aku kasih air untuk apa dia proses pembakarannya. Jadi tempatnya seperti ini ya, aku memanggang ikan bakar seperti ini. Nah, wangi ya. Menurut aku ini udah maksimal banget masaknya ya, sampai-sampai seperti ini dan ikannya itu bengkang dengan sendirinya. Nah, dia udah mateng dan wangi banget. Wanginya itu udah kerasa.